Sederhalun, 4 orang pemuda ditangkap karena memasuki zona hutan lindung Sahyadi Tiger Reserve atau STR. Penangkapan ini terjadi pada awal April 2022 setelah keempat pemuda ketahuan masuk ke dalam kawasan terlarang dengan membawa senjata. Melansir dari India Today, Kamis 14 April 2022, keempat pemuda tersebut diidentifikasi sebagai pemburu. Setelah ketahuan dan ditangkap, petugas memeriksa ponsel pelaku dan akhirnya mengetahui tindakan yang tidak masuk akal tersebut. Petugas menemukan rekaman dalam ponsel bahwa keempat pemuda tersebut telah melakukan ruda paksa pada biawak secara beramai-ramai. Petugas kehutanan menyebut kasus ini menjadi serius setelah dilakukan pemeriksaan pada ponsel pelaku. Selain menemukan rekaman yang tidak wajar, petugas juga merincikan ada beberapa foto pemburuan seperti kelinci, terenggiling, kancil, landak, dan lain-lain. Petugas juga mengamankan berupa pistol, 2 motor, dan baterai telah disita petugas. Empat pelaku ketahuan ketika terekam kamera CCTV masuk tanpa izin di zona inti STR dengan membawa senjata pada 31 Maret 2022.